Perjalanan kemarin tuh benar-benar seru banget, karena kayak momen-momen kayak gitu tuh nggak bakal keulang lagi. Sangat menyenangkan, seru banget pokoknya. Menurut aku sih pelayanannya baik, ramah, seru juga suasana kemarin. Seru banget karena kan kita udah mau lulus, sudah kayak nggak bareng-bareng lagi. Kapan lagi bisa kayak gini gitu? Kasih. Alhamdulillah kemarin di Prambanan seru banget karena itu tuh rame banget, banyak orang, banyak turis-turis, tapi gak bisa Inggris. Kita pasti bisa menghafal Al-Quran. Wahai sahabat, jangan pernah lelah demi masa depan. Akhirat di sana bersama kita, raih bahagia menghafal bertugas sebagai pemandu kalian selama tur kampus. Saya juga ditemani oleh kawan saya yang bertugas sebagai kameramen. Di sebelah sini ada Kak Atina dan juga ada Kak Arinda. Oke, setelah ini kita akan melakukan tur kampus dengan berjalan kaki. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan selama tur kampus. Yang pertama, dilarang berhenti di jalan karena masih aktifnya hari perkuliahan dan penyelidikan yang perlu malam. Jadi semua yang berhenti di jalan. Kemudian yang kedua, tidak kuat dari bersama kita raih bahagia menghafal Al-Quran menggapai ridhonya. Wahai sahabat, jangan pernah lelah demi masa depan. Masa depan akhir di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul tepatnya di kampus 1 Fakultas Humaniora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini di hari Jumat, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di kampus ini, kampus kita bersama, kampus UIN Malang. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. SMK di Malang ngambil fakultas syariah jurusan ilmati nyambung tapi sahabat tapi harus paham. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipermudah kita untuk membangun keinginan kita untuk masuk dalam universitasnya di hari ini. Kita semua jadi dokter semua, amin. Alhamdulillah.